Pemirsa, rapat umum pemegang saham luar biasa Bank Mandiri menetapkan Darmawan Junaidi sebagai direktur utama. Darmawan menggantikan Royke Tumilar yang telah ditunjuk menjadi dirut BNI. Darmawan Junaidi merupakan orang lama di Bank Mandiri dan lebih banyak berada di bidang treasury, dan ia berkarir sejak merger Bank Mandiri pada 1999. Ia juga berperan dalam memberikan kontribusi hingga 18% dari revenue Bank Mandiri pada tahun 2019. Ia menggantikan Royke Tumilar yang telah ditunjuk menjadi dirut BNI.